Hi guys, welcome to my YouTube channel. So siapa-siapa yang tak kenal aku lagi, so nama aku farhanmahzuz. So macam biasa, so new week, so new legend. Let's go. Okay guys, macam biasa aku akan menceritakan pasal seorang lagi legend. Legend dia datang daripada Portugal. Nama dia ruicosta. Nama betul dia Rui Manuel Cesar Costa. Lahir 29 Mac 1972. Lahir di Amadora, Portugal. Bermain di bahagian attacking midfielder. Okay, kerja dia ni bermula dekat Benfica, bermain dengan youth team dan lepas tu bermain dengan senior team. Tapi dalam diantara ni dia pernah main untuk Fafe, bermain secara loan. And then dia berpindah ke Serie A bermain dengan Fiorentina. And then dia berpindah ke AC Milan. Lepas tu dia patah balik ke Benfica. Dan end career dia pada tahun 2008. Okay, sepanjang career dia pernah buat 498 appearance dan 66 gol untuk domestic league. International pula dia main dengan Portugal dengan 94 cap dan 26 gol. Dia ni ada nickname, orang panggil dia The Maestro. Ha, memang kena lah sebab dia ni memang playmaker yang baik. Permulaan dia ni masa umur 5 tahun lagi. Masa 5 tahun ni pun dia dah join dengan satu kelab infant indoor football. Nama kelab tu Damaya Ginasio Club. Lepas tu dia try luck dekat Benfica. Dia join training. Tapi 10 minit je dia training kat situ, legend Benfica dan juga Portugal Sobio kata dia ni memang talented. Lepas dia main dengan youth team Benfica, dia kena loan. Dia kena loan ke Fafe untuk one season long. Dekat sini dia dapat skor 6 biji. Tahun 1991, after dia menang World Cup Under 20 dengan Portugal, gol kemenangan dia yang skor tau, dia kembali ke Benfica dan menjadi regular dekat sana. Dalam 2 season terakhir dia dengan Benfica, dia menang 2 cup, satu Premier Liga dan satu lagi takar di Portugal. Pada tahun 1994, akhirnya dia berpindah ke Serie A. Dia dijual ke Fiorentina dengan harga 6 juta. Ini semua disebabkan Benfica struggle financially, menyebabkan dia terpaksa jual superstar dia. Walaupun masa dia berpindah ke Fiorentina, ada ramai midfielder terbaik dekat Serie A, termasuklah Zidane, tapi dia still manage untuk dapat the best number 10 player kat Serie A beberapa kali. Kat Fiorentina ni dia menang 2 Coppa Itali dan 1 Supercoppa. Disebabkan performa dia yang mantap ni, memang banyaklah kelab-kelab besar cuba pancing dia ni. Tapi dia cuma belah pada tahun 2001. Sepatutnya dia dengan Francesco Toddo berpindah ke Parma, tapi disebabkan dua-dua ni tak setuju, akhirnya Toddo ke Inter Milan dan dia ke AC Milan. Dekat AC Milan ni dia menang 1 Serie A, 1 Coppa Itali, 1 Supercoppa, 1 UEFA Champions League dan 1 UEFA Super Cup. Start 2003 dia jarang dapat main sebab kehadiran seorang player daripada Brazil, Kaká. Akhirnya pada 25 Mei tahun 2006 dia kembali ke pangkuan Benfica. Dia dengan AC Milan bersetuju untuk tamatkan kontrak dia sebab dia nak balik ke Benfica dan lepaskan kontrak 4.6 juta per year untuk balik ke Benfica. Balik je dia ke Benfica, Eusebio ada puji dia ni sebab sanggup lepaskan kontrak besar dia hanya untuk bermain dengan Benfica. Tapi itulah, mungkin ini penghujung cerita dia. 2 tahun dia dekat Benfica, dia tak menang apa-apa. Pada 11 Mei tahun 2008, akhirnya dia bersara. Dia ni memang di antara number 10 player yang bagus pada zaman dia. Quick, intelligent dan hardworking player serta elegant. Memang dia ni klasik number 10. Kalau the great Cristiano Ronaldo pun dah idolakan dia ni, for sure, dia ni truly a legend. Okay guys, macam biasa, siapa-siapa yang belum subscribe, please subscribe, like, komen dan share. Share lah kat siapa-siapa. Share kat pakcik kau, makcik kau, anak buah kau, adik pa kau. Okay, so apa-apa pun, have a nice day.